Update transfer Januari terbaru. Chelsea mulai mantapkan buruannya untuk Modric di bursa transfer kali ini. Imbasnya apa? Imbasnya adalah Arsenal harus menaikkan tawaran jika tidak ingin pemain berusia 21 tahun incaran mereka dibajak oleh Chelsea. Arsenal telah mengajukan 2 tawaran untuk Modric. Angka terakhir diyakini mencapai sekitar 62 juta pound sterling. Chelsea kini telah membuka pembicaraan dengan Shakhtar untuk winger asal Ukraina itu. Apa yang terjadi? The Gunners telah mengajukan tawaran kedua untuk Modric pada Senin 2 Januari 2023 setelah tawaran pembukaan mereka yang sekitar 55 juta pound sterling ditolak. Di kubu Shakhtar telah mengidentifikasi bahwa proposal tersebut atau proposal terbaru asal Arsenal tersebut yang diyakini berjumlah sekitar 62 juta pound sterling sekali lagi terlalu rendah. Klub asal Ukraina tersebut masih kukuh pada bandrol bernilai 88 juta pound sterling untuk Modric. Arsenal memang terlihat ngebet menyelesaikan kesepakatan Modric pada bursa transfer Januari ini guna memperkuat posisi serangan Mikel Arteta pada paruh kedua musim 2022-2023. Apalagi The Gunners secara mengejutkan berada di jalur juara. Pemain berusia 21 tahun itu juga telah menyatakan ketertarikan untuk hijrah ke London Utara. Tapi sumber dalam telah mengkonfirmasi kepada berita terkait bahwa Shakhtar berpotensi menyetop negosiasi yang sedang berlangsung bulan ini jika bandrol mereka terpenuhi, dan akan menunggu hingga musim panas sebelum memulai kembali negosiasi dari klub manapun. The Blues kini tengah dalam pembicaraan aktif dengan Shakhtar mengenai Modric. Meskipun mereka belum mengajukan tawaran resmi, sikap pihak Shakhtar yang tidak tergoyahkan atas Modric bakal menjadi isu bagi Arsenal yang ingin menyelesaikan kesepakatan untuk sang winger pada tahap awal jendela transfer musim dingin. The Gunners akan segera berhadapan pada dilema besar jika kesepakatan gagal tercapai. Modric tetap menjadi prioritas, tapi jika mengontraknya terbukti tidak memungkinkan, mereka harus memutuskan apakah akan mengalihkan bidikan ke pemain alternatif. Minim opsi lini serang skuad Arteta terlihat jelas. Terlihat saat ditahan imbang Newcastle 0-0 Rabu 4 Januari 2023. Jelas sang bos sangat membutuhkan lebih banyak daya tembak untuk meningkatkan peluang gelar timnya.